Pemberangkatan haji tahun 2023 akhirnya dimulai. Jamaah Haji Embarkasi Makassar yang melayani 8 provinsi mulai diberangkatkan Selasa 23 Mei 2023. Prosesi pemberangkatan kloter pertama ini digelar di Aula Mina Asrama Haji Makassar. Sebanyak 388 jamaah dari Kota Makassar resmi dilepas oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sebanyak 15.863 jemaah calon haji dari 8 provinsi akan diberangkatkan, di mana 7.272 diantaranya adalah calon jemaah asal Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan berpesan kepada para jemaah calon haji agar senantiasa memperbaiki niat sebelum berangkat dan senantiasa berdoa agar diberi kemudahan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Gubernur berpesan agar para jemaah selalu menjaga nama baik daerah saat di Tanah Suci dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mencoreng nama daerah. Hari ini tentu dengan mengucapkan bismillah kita melepas kloter 1 jemaah Embarkasi Makassar 1444 Hijriah 2023. Dan alhamdulillah kuota juga di Sulawesi Selatan ada tambahan 2 ya, 2 kloter. Mudah-mudahan nambah lagi karena kan untuk mengurangi antrian ya. Dan alhamdulillah ini bisa jauh lebih banyak dan tentu ini akan tentu memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tentu dalam antrian ataupun dalam masa waiting list untuk kemudian bisa memanfaatkan di bulan berhaji. Para jemaah yang tergabung di kloter 1 ini terus diberi bimbingan manasik sebelum diberangkatkan. Para pendampingan dan petugas kloter juga terus diberi arahan agar memperhatikan kondisi jemaah khususnya yang berusia di atas 65 tahun. Pelepasan jemaah haji kloter pertama ini dihadiri beberapa pejabat seperti Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi beserta jajaran Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, dan jajaran Forkopimda lainnya. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.